ini proses mau pembuatan tempe mendoan ya. Bumbunya sama aja ya ini tepungnya. Sama pisang sama. Oh jadi guys ini adonannya sama ya antara mendoan, tahu sama pisang. Kalau pisangnya mah beda. Oh pisang beda ya? Beda. Oh iya iya asin ya. Kalau pisang kan manis. Manis ya. Ini mah asin cuma buat tahu sama ini aja. Mendoan. Oh iya iya iya. Ini tempe sama tahu adonannya sama ya. Kalau pisang berbeda ya, karena lebih manis sih pisang. Buat tempe mendoan, bentar ya prosesnya ya. Soalnya 2 menit sudah matang. Oke, 2 menit ya. Soalnya setengah matang kan. Kamu udah lama kan jualan minuman dari 2011. 2011 loh, legendnya lama. Lumayan lama guys ini si Akang nih. Dari 2011 jualan tempe mendoan ya. Luar biasa ya. Tapi di sini mah baru dari 2013 di sini. Oh, jadi kalau di Cibadak ini Cibabat. Dari Cibabat ini 2013 ya. Luar biasa ya. Rame kan? Alhamdulillah lah, kalau buat sekarang-sekarang mah agak kurang. Iya ya, PPKM ya. Ya, PPKM terasa banget. Oh, PPKM terasa banget ya, emang ya. Tapi tetap semangat tekannya. Ya, alhamdulillah cukup lah kalau buat nampak. Ya, alhamdulillah ya. Pokoknya yang penting sehat dulu ya, ya kan ya. Tuh, kan, guys. Ini tempe mendoan cuma setengah matang ya. Prosesnya cuma sebentar banget gitu. Ini satunya berapa kan harganya? 3.000-an. Oh 3.000 ya. Jadi guys ini semuanya 3.000 ya? Satu harga. Jadi semuanya satu harga ya. Nah, tempe mendoan tahu sama pisang harganya 3.000 ya. Mendoannya semuanya bang? Hah? Semuanya aja mendoan? Semuanya maksudnya? Ini ada berapa nih? Oh, ini kalau nggak salah ada 8 ya. 8 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi 8 aja? 8 biji. Iya. Pakai sambal.
Sambal apa Kang itu Kang? Sambal kecap. Oh ini sambal kecap ya? Tapi udah dimasak dulu ini. Oh udah masak ya. Oh, pedas kan? Ya. Oke guys, ini sebenarnya tempe mendoan ya. Cuman selain tempe mendoan, ada tahu pedas ya. Tahu pedas sama pisang kupas ya. Pisang kipas ya. Pedasnya nggak terlalu pedas ya, jadi sedang aja nih tahu pedasnya.